Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi lagi mengenai emas ya teman-teman ya. Jadi di sini saya baru aja membeli emas batangan yang seri 5 gram ini. Cuma ini cetakan baru 2019 yang terbaru teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah pernah nonton video saya mungkin udah pernah ngeliatin yang ini ya. Ini emas yang cetakan 2019 baru juga, tapi ini yang paling baru. Nah, jadi saya mau membandingkan kedua emas batangan ini. Ini keduanya sama-sama 5 gram. Untuk dari segi kemasannya, ini nggak beda jauh sebenarnya dengan yang lama ya. Cuma di sini kalau dilihat kan dari segi emasnya sendiri bentuknya sama, masih panjang kali lebarnya sama. Cuma kalau dilihat sekilas ini udah ukuran kart sama, tapi di sini ada logo Antamnya ini agak buram kalau yang baru ya teman-teman. Terus di sini juga ada garis-garis tegas Antam. Di sini garis tegasnya nggak ada, cuma tetap masih ada kodenya ya. Terus Antamnya juga sepertinya warnanya agak lebih pudar gitu ya. Ini pudar. Saya kurang ngerti lah kenapa dia merubah kemasannya menjadi begini gitu ya. Cuma kayaknya sih lebih kerenan yang lama gitu ya. Yang 2019 lama, ini 2019 baru ya. Jadi pas beli tadi saya dikabarin, oh ternyata ini mau nggak adanya keluarnya yang baru. Oke deh, nggak apa-apa deh, sekalian ngasih tahu ke teman-teman juga gitu ya. Jadi oke, saya beli yang cetakan paling baru gitu. Nah ini kurang lebih kalau dilihat sekilas ya begini nih teman-teman. Bentuknya sih sama ya, hanya beda kemasan aja gitu ya. Nah sekarang bagian belakang ya. Nah untuk di bagian belakang teman-teman kurang lebih nggak beda jauh gitu ya. Ya sama lah ya. Nah kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini juga ada tulisan sertifikat, security case gitu ya. Terus bentuk emasnya juga sebenarnya masih sama-sama aja. Terus di sini agak lebih tegas aja ya. Ini tintanya agak-agak keemas-emasannya lebih tegas lah ya. Dibanding ini nih kayaknya agak burem, ini agak-agak lebih tegas lah warna emasnya gitu ya. Terus di sini juga gold fine-nya lebih tegas. Tulisannya sih lebih tegas semua gitu. Jadi dari perbandingan dua kemasan ini sebenarnya sih sama-sama aja. Cuma yang membedakan hanya tulisan dan ya kemasannya ya. Kemasan ini sertifikatnya. Ini kan sebenarnya udah sertikart ya sebutannya ya. Sertikart. Jadi kemasan ini yang membedakan dari kedua emas antara cetakan 2019 lama dan baru ya. Ya hanya mempertegas garis-garis aja sih sebenarnya ya kalau dilihat ya. Tuh untuk cara ngeceknya juga sih sebenarnya tadi saya udah nyobain cara ngeceknya sih menggunakan CertiEye masih tetap berhasil gitu ya, nggak ada kendala apapun. Masih caranya masih seperti cara yang lama untuk mengetesnya menggunakan aplikasi CertiEye gitu ya. Dan kodenya juga di sini sama ya. Nah apalagi nih teman-teman. Nah tapi menurut teman-teman lebih suka yang mana nih, cetakan baru apa cetakan ini, cetakan baru ini cetakan lama? Nah menurut teman-teman bagusan yang mana? Kalau saya sih kayaknya lebih cetakan ini ya, lebih bagus gitu ya. Kayak ini kayak kurang tinta gitu ya. Saya nggak tahu kalau belakang mungkin agak bagus ya. Belakang ini sebenarnya agak bagus karena memang tulisan tinta emasnya lebih kelihatan. Kalau tulisan ini lebih bagus nih ya. Kalau ini kan agak-agak kurang tegas gitu. Kalau ini lebih tinta emasnya lebih keren lah gitu ya. Nah untuk sebelah depan, bagian depan sih saya lebih suka yang lama sih. Yang lama ini dan logo Antamnya juga lebih kecil, ini lebih mewakili logo ya dibanding ini agak gedean sih sebenarnya ya. Saya taunya sih desain rumah ya, arsitektur gitu ya. Jadi kalau misalnya desain-desain begini sebenarnya kurang ngerti juga gitu. Tapi kalau dari pendapat saya pribadi ya, logonya lebih bagus yang logo ini, Antam ini. Terus ininya juga lebih tegas, lebih bagus warna ini. Dibanding ini polos begini kan agak-agak kurang, kayak kurang apa ya, kurang ya kayak polos gini kayaknya agak-agak aneh gitu sebenarnya sih. Ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga sependapat dengan saya gitu ya? Lebih suka yang ini? Nah, komen di komentar gitu ya, teman-teman ya.
Nah, kurang lebih sih gini aja sih video saya kali ini, nggak perlu panjang-panjang lagi karena memang sebenarnya sih emas ini saya udah bahas di video-video sebelumnya gitu ya. Bisa teman-teman cek sih cara ngeceknya pakai CERTi kayak gimana gitu ya. Nah sebenarnya di sini juga ada kayak screen guardnya juga sebenarnya bisa dilepas juga gitu ya. Nah, oh ya teman-teman ya, ini kan ada plastik-plastik ini, sebenarnya plastik ini jika lepas itu tidak mengurangi harga tuh teman-teman. Jadi ini hanya screen guard sama seperti yang di handphone kita ya. Jadi hanya untuk pelindung aja sih sebenarnya. Kalau misalnya ini lepas ya teman-teman nggak usah khawatir, itu tidak mengurangi harga jual gitu teman-teman. Oke, nah, kurang lebih begini aja sih video saya kali ini ya teman-teman ya. Semoga saja bisa membantu teman-teman, memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Jadi jangan khawatir jika dikasih sama toko emas model kemasan yang begini, karena ini model kemasan yang terbaru ya. Oke, kurang lebih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.